Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Teman-teman pasti tahu, 2 bulan ini banyak orang yang membicarakan tentang virus corona. Mungkin banyak teman-teman bertanya, virus apakah itu? Hari ini aku akan menjelaskan tentang virus COVID-19 atau disebut juga virus corona kepada teman-teman. Kalian bisa mendownload gambar untuk cara mencuci tangan yang benar di deskripsi video ya. Halo, aku adalah virus, saudaranya si virus flu. Namaku adalah virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan yang lain. Saat kalian bersalaman, tos, ataupun bersentuhan. Kalian pernah mendengar tentang aku? Kalian pasti sering mendengar tentang aku di TV, bukan? Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Dan mereka sering membahasnya ketika bertemu satu dengan yang lainnya. Jangan khawatir teman-teman, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tetapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu dan mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 2 cara. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air. Kamu bisa melakukannya dengan sambil menyanyikan lagu favorit kalian. Kapankah kita harus mencuci tangan? Pada saat sebelum dan setelah makan, setelah memegang benda yang kotor, sebelum menggendong adik bayi, setelah buang air besar atau yang kecil, setelah pulang atau pergi ke rumah. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Caranya adalah 1. Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari-jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan udara angin. Yang kedua, menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering. Kamu bisa sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa bermain lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan datang berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Serta berdoa untuk negara kita supaya cepat selesai masalah ini. Sekian cerita dari aku. Kalian bisa download gambar untuk cara mencuci tangan yang benar di deskripsi video ya. Bye-bye.